Kebocoran handphone guys. Mukanya kocak anjir. Ini susah di sini guys. Siap ya. Hello people, game lover, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita akan kembali bermain Evil Non Broken Mass. Dan di sini di episode kali ini gue akan mencoba untuk mendapatkan 2 achievement tersisa ya yang bisa kita dapatkan untuk saat ini, karena kalau kalian bisa lihat ini yang ada gembok dan ada jamnya ini belum bisa didapatkan karena ini akan datang di update selanjutnya ya. Jadi untuk 2 achievement tersisa yang belum kudapatkan adalah Silent Escape in the Van, kamu harus kabur melalui van tanpa kelihatan sama sekali sama Evil Nun. Dan juga Silent Escape Through the Main Door, kabur dari pintu utama tanpa kelihatan sama sekali oleh si Evil Nun. Dan ini udah gue coba, kalian juga mungkin udah lihat di live streaming, cukup sulit ya untuk mendapatkan achievement ini. Jadi mungkin gue akan record beberapa kali sampai berhasil dan gue tampilkan yang berhasil saja, biar singkat. Dan gak cuma itu aja guys, nanti di akhir video kalau gue udah berhasil dapetin 2 achievement yang tersisa, gue akan coba interaksi dengan kubus kuning ini ya. Karena kalau kita baca leave game and travel to making of area, jadi kalau kita interact sama dia kayaknya kita bakal keluar ya, kepental keluar dari gamenya. Oke. A few moments later. Oke teman-teman, doain supaya semoga kali ini berhasil untuk bisa kabur dari pintu utama tanpa kelihatan, tanpa terlihat sama sekali ya. Dan ini gue mainnya di mode normal aja teman-teman, karena di mode normal aja udah sulit, bahkan lebih sulit dari namatin mode ekstrim guys. Philippa, is that you? Serem banget, nggak boleh ketahuan sama sekali loh guys, bayangin. Nggak usah dipikirin, bayangin aja dulu. Susahnya gimana guys? Oke, gua akan sini dulu teman-teman. Harusnya dia ke gerbang nih. Bener kan dia ke gerbang? Oke, gua akan pancing-pancing dengan pintu-pintu ini ya. Sini, sini, suster. Suster gila sini. Oke, dia masih di sana, dia nggak kepancing, teman-teman. Dia masih asik di sana tuh cahayanya. Oke, dia masih asik di sana, gua akan pancing lagi ya. Wah, kok dia masih asik di sana ya? Oke, dia ada kembali, dia ada kembali, dia ada kembali. Ini kesempatan gua, guys. Please, man. Please jangan lihat aku. Please jangan lihat aku. Alright, alright, alright. Nice. Sudah berhasil. Aduh, apaan tuh anjir, kaget gua. Udah berhasil kabur tanpa terlihat untuk ke gedung sekolah sebelah ya. Dan sekarang kita cari sapu. Dan juga cookie box, cookie box, cookie box, cookie rat. Oke, 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 oke. Nah itu ruang seni nggak perlu dibuka teman-teman, nggak usah buka pintu yang nggak perlu dibuka ya. Nah, aduh kurang beruntung sapunya nggak di sini. Dan mungkin gue akan bisa buka pintu ini, gue buka. And then pintu ini juga gue buka karena kita mau ambil kotak cookie di situ ya. Oke, apakah ada sapu di sini? Nampaknya masih belum beruntung guys ya. Sapunya di situ. Berarti gue akan langsung gedor-gedor ruangan ini teman-teman. Ya, ini kita tutup aja dulu. Langsung gedor-gedor. Kita dapetin crowbar. Dan di sini untuk hitungan gak ketahuannya itu kita benar-benar gak boleh dibuntuti guys ya. Jadi gimana maksudnya? Ntar ya. Jadi guys, saat kita ketemu ketahuan kan, pasti kan ada lagu serem. Cereng gitu, lagu ngagetin serem. Itu udah pasti ketahuan. Tapi bukan tidak ada lagu, bukan berarti kalian gak ketahuan.
ada lagu itu muncul saat kalian bertatap-tatapan dengan si Evil Nun. Itu hitungannya sudah ketahuan jelas karena ada lagu. Tapi kalau Evil Nun yang lihat kalian, tapi kalian nggak natap Evil Nun-nya, kan nggak ada lagu dong. Itu hitungannya tetap ketahuan. Itu gue udah pelajari, guys. Ya. Nah, di sini nih yang agak susah dan tricky, teman-teman ya. Kan dia ke situ ya. Saksi kambing ke sini dong. Oke, dia ke sana. Kemungkinan dia akan muncul dari situ ya. Jadi gua akan rotasi. Ini susah di sini, guys. Siap ya. Oke, nice. Nice, I did it, bro. Yes. Oke. Okay. Nice, gua belum ketahuan tuh harusnya teman-teman dia belum ngeliat gua sih harusnya ya. Oke, okay. Ini adalah last part di mana kita lempar kunci dan dia pasti akan jaga gawang ya. Harusnya sih bisa nih guys dapetin achievement-nya teman-teman. Oke, okay, kita sambit sini. Oke, okay, box-nya sih udah kebuka, guys. Kalian bisa main aman juga sih sebenarnya di sini, tungguin aja dia keluar. Ini sih gue belum ketahuan sih. Nah, gue masih bingung guys, apakah untuk kabur dari sekolah ini melalui pintu utama biar dapat achievement gak ketahuannya itu harus gak boleh nginjek alarm. Kayaknya gue rasa alarm gak apa-apa deh diinjek. Aduh, dia kemana nih? Oh, dia keluar guys, bener kan udah gue bilang api. Nah, momen terindah dalam hidup kita nih guys, dia ke situ guys. Momen terindah nih teman-teman. This is our moment, our time. Langsung aja kita ambil kuncinya. Dia kan dari gedung sebelah ya, nggak mungkin dong dia kesini cepet banget. Teleport gitu, Evil Nun-nya. Nggak cari gerbang utama, bro. Oke, kita coba ya. Guys, guys, sebentar guys. Gua akan tes ini tanpa menggunakan... Tanpa menggunakan ini ya, alarmnya tetap gue trigger ya. Ya, kita akan keluar. Kalau ada achievement bakal muncul di sini seperti biasa. Oke, okay, wish me luck. Oke, okay, dapat gak? Dapat! Yes! 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 Achievementnya dapat, guys. Kabur melalui pintu utama tanpa terlihat. Dan alarmnya nggak apa-apa ya buat diinjek ya. Jadi kita nggak perlu pakai trik warning sign licin, teman-teman. Nice. Woo. Oke, okay, silent escape through the main door. I love it, man. Satu lagi, guys. Satu achievement lagi untuk melengkapkan semua achievement ya. Semua achievement yang ada untuk saat ini. Let's go. Oke, okay, guys. Let's go. Satu achievement lagi. Masih di mode yang sama, normal, teman-teman. Dan kita akan pakai rute yang kurang lebih sama ya. Oke, taktiknya begitu ya biar nggak ketahuan ya. Kita pancing dulu, jangan kalian jangan pas apa namanya, pas gerbangnya kebuka langsung cabut ke jembatan, itu bisa dilihat dari jauh sama dia, jadi hitungannya ketahuan. Kalian harus ngumpet dulu nih, gini caranya nih ya. Lihat guys, lihat guys, lihat. Please jangan ke atas lu. Wah, dia ke atas bro. Enggak, belum ketahuan, belum ketahuan, belum ketahuan, belum ketahuan tuh, belum ketahuan, guys. Tadi gue sengaja nengok dia. Kenapa? Karena gue mau make sure apakah dia ngejar gue. Jadi kalau dia ngejar gue tapi nggak ada lagu seremnya ya sama aja bohong, guys. Ujung-ujungnya kita selesain achievement-nya gagal, ketahuan soalnya.
Where are you, bro? Oke, taktiknya adalah begini ya. Lompat dulu, guys. Sabar, pelan-pelan. Pancing dia dulu. Nah, dia kan ke situ. Nah, habis itu pancing pakai ini. Kita buka pintu aja ngasal. Nah, dia masih pewe dia di situ, teman-teman. Sabar aja. Dia masih pewe di situ. Pada akhirnya dia akan balik lagi, guys ya. Dia balik lagi. Kita tinggal cari yang namanya kunci kuning, teman-teman. Sabar, belum. Dia belum pewe. Dia balik lagi, guys. Percaya sama gua. Percaya sama gua. Kita pancing-pancing pakai pintu itu aja dia balik lagi. Udah ya? Udah balik, dia udah balik, guys. Nah, di sini ini bahaya banget, guys. Kalau kalian paksain lari gitu, dia bakal bisa ngelihat kita dari jauh dan kita kan lagi fokus lari. Jadi lagunya nggak ke-trigger, nggak muncul lagu ketahuannya gitu. Padahal itu hitungannya udah ketahuan karena dia udah lihat kita dari jauh nih, kayak gini nih. Sering di sini gua paksain lari. Set, langsung ke kiri sini kan. Gak ngeliat ke belakang, jadi gak ada lagunya. Gue pikir tuh gak ketahuan, padahal itu sudah ketahuan. Seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, gue akan buka ruang kesenian. Dan kita akan cari jalan keluar petak lewat rumah. Lewat luar, kok lewat rumah sih? Nah, mungkin dia di sini, guys. Dia masih jauh, guys. Oke. Sekarang kita harus nggak tahu ya, Sister Philippa kayaknya hitungannya ketahuan juga deh untuk achievement yang satu ini. I don't know. We'll see. Kunci kuning. Aku nggak ada kuncinya. Oke, Sister Philippa masih gawe ya, masih kerja. Sabar dulu, guys. Tunggu dia kelar dulu ya. Bar. Oke, okay, nice. Oke, okay, gue gak tau posisi Evil Nun dimana, teman-teman. Mana dia? Anjir, kaget gue, bangke. Okay. If any man wants to be first, gini, gak bisa gitu, guys. Gue harus pancing dari dulu, guys. Udah di situ tiba-tiba dah. Ini Evil Nun, sayangku, cintaku, manisku. Yuk. Evil Nun. Tadi nggak ada ya? Oke, mungkin gua harus pancing dia dengan sesuatu yang lebih ekstrim. Suaranya deket banget. Let's go, Brando, let's go. Gue pancing pakai foto, guys. Kita belum ketahuan. Gue yakin kita belum ketahuan. Kita belum ketahuan, teman-teman. Kita tinggal ambil chat kuning. Ambil chat kuning. Nice. Nice. Dan sekarang kita tinggal kotori laundrynya Sister Philippa. Ya dong, harusnya begitu, guys. Ba, aduh. Nah, kalau ketemu di situ di lorong udah bubar, ngulang lagi, guys. Ini darah siapa ya? Ini serem banget, guys, banyak darah. Oke, gua harus lihat posisi Sister Philippa dulu ya. Nampaknya Sister Philippa belum datang, teman-teman. Posisi yang agak sulit kalau dia belum datang ya. Ya, oke, kita ngemper di sini, guys ya. Kita ngemper di sini sampai Sister Philippa datang. Ini udah datang nih. Ada suara mobil tuh.
Tapi gue nggak mau ngambil resiko, gue harus memantau dulu, guys. Pantau dulu, teman-teman, sabar dulu. Oke, itu suara laundrynya Suster Philippa. SD udah datang, teman-teman, rupanya. Kita harus rotasi sekarang. Kumpet, kumpet. Oke, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Hampir gua kelihatan. Dia dibuka. Mas, dia marah karena kotor. Dari sisi, guys. Yes. 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 Oke, sabar, sabar, sabar. Nunggu dia bobo cantik. Nah, ini dia, guys. Ini dia, guys. Ini dia, guys. Harusnya sih kita bisa dapetin achievement itu, guys. Dia bobo, dia bobo. Do it now. Waduh, hampir gua keluar loh. Ada Evil Nandong di situ, guys. Udah di atas tuh. Loh, kok dia bangun? Bentar, ini kapan ya lempar ininya? Kayaknya enggak deh, tunggu dulu, sabar dulu, guys. Nah. Oke, diambil dulu. Ntar dia akan tidur sekali lagi. Dan itulah saatnya gue akan lempar belnya. Supaya kita bisa pergi gitu. Nah, tunggu dia tidur sekali lagi, guys. Tunggu dia tidur sekali lagi. Gue udah lumayan apal kayak ini game. Moga bener ya. Oke, satu lagi dia akan tidur. Dia akan tidur dengan cantik abis ini. Nah, dia tidur, dia tidur. And this is it. Inilah kesempatan kita, guys. Yes, yes, a message, bener kan? Dia bilang di atas tadi, kaget gua. Gua kira bakal ketahuan, oke. Dia turun. Dia hampir muncrat, maaf guys, harusnya dapat achievement nih. Ya, semoga dapat ya, semoga dapat ya. Semoga dapat adik-adik. Lihat. Ya, achievementnya muncul di sini, teman-teman. Please, please, achievement kita lengkap. Ayo dong, kok nggak muncul? Kok nggak muncul? Yeah, achievement. Tidak ketahuan sama sekali, kabur melalui fan. Selesai. Gue puas banget, guys, ya. Gila, akhirnya kelar juga, teman-teman. Lengkap achievement kita semuanya. Total 15 achievement sampai update selanjutnya rilis, ya. Sampai update selanjutnya rilis. Oke. Dan kita akan lihat ya lilinnya berapa, guys. Dengan 15 achievement yang udah kita kumpulin, berapa lilin semuanya, ya? Bye-bye untuk yang kesekian kalinya, Evil Nun. Yang paling keren tuh ini, guys. Yang kabur dari atas van, teman-teman, ya. Itu kalian harus lihat video gue sebelumnya, guys. Itu keren banget kita jadi naik di atas van-nya. GG Gaming sih itu. Alright. Okay,
Cip, udah lengkap nih. Bye bye. Lima belas achievement silent escape in the van, awesome ya. Jadi lihat guys, achievement gue udah lengkap, kalian bisa lihat sendiri ya, semuanya udah lengkap. 15/29 untuk melengkapkan achievement yang bisa dilakukan untuk saat ini ya, sampai update berikutnya datang ya. Nah selanjutnya ini nih guys, ini gue penasaran banget teman-teman ya. Nih semoga cepet update deh Evil Nun. Kalau udah update kalian kasih tahu gue juga deh teman-teman ya. Dan ini kalau teman-teman bisa lihat di atas gue achievement yang di Steamnya juga sudah lengkap 15/15. Coba gue view my achievement ya. Nah tuh sudah 100% teman-teman ya, aneh ya. Sudah 100% achievementnya udah lengkap. Dan memang berarti untuk saat ini belum ada achievement lain sampai update berikutnya rilis gitu guys. Dan ini guys kalian bisa lihat, di tiap achievement kan ada lilin tuh. Ini yang main door escape lilin, skip school alarm lilin, simple fan lilin. Ya, lilin gue itu total ada 1, 2, 3, 4, 5 saja teman-teman. Jadi kalau kita main lagi harusnya lilinnya cuma 5 ya guys ya, karena ada beberapa achievement yang tidak memberikan kita lilin menyala gitu. Jadi mungkin untuk membuka, menyalakan lilin lainnya dan membuka secret door pada akhirnya, itu kita harus menunggu update selanjutnya. Tapi nggak apa-apa guys, kita akan ngecek sekali lagi, siapa tahu ada keajaiban gitu, kita nyelesain 15 achievement di update yang kali ini teman-teman ya. Coba ya kita turun sebentar, lagunya gue gedein dulu. Oke, aman ya, sorry kurang gede. Nah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, sebenarnya 6 sih guys ya. Mungkin yang ini udah nyala dari tadi ya. Total lilinnya nyalanya nggak mati-mati itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin yang ini udah nyala dari tadi, mungkin ya. Oke, sesuai janji gua guys, karena gua udah nyelesain achievementnya. Yang 2 achievement terakhir kita akan ngecek ini kubus kuning Rubik apa ya. Langsung aja tanpa berlama-lama, let's go. Welcome to the making area. Selamat datang ke tempat pembuatan. Halo nak, aku harap kamu... Nak, gila gue udah bapak-bapak. Aku harap kamu menikmati gamenya. Area ini akan mengantarmu berjalan-jalan ke tempat pembuatan Evil Nun The Broken Mask. Kamu akan melihat objek, level, karakter yang muncul di early development. Termasuk Sister Madeline dan juga animasinya. Kita merekomendasikanmu untuk membaca teks-teks ini karena kamu akan mendapatkan info yang penting. Enjoy. Pintu pertama. Ini adalah pintu pertama yang dibuat dalam game ini. Sangat kotak-kotak dan jelek. Tapi kamu bisa membaca bentuknya. Pintu ini bisa dilihat. Oh, pintu ini sangat bisa dikenal dari Evil Nun yang di handphone. Jadi ini adalah awal permulaan pintu di Evil Nun, teman-teman. Rupanya ini kayak development history dari game Evil Nun, dari yang handphone sampai yang akhirnya di PC. Coba ya, gue gak akan baca-baca semuanya, teman-teman ya. Tapi kita akan explore aja, karena gue yakin kalian lebih suka explore-nya. Apa ini, bro? Tuh guys ya, pistol yang ada di Evil Nun Mobile nih teman-teman tuh. Ini objek-objek yang ada di Evil Nun Mobile untuk pertama. Ini apa lagi kerucut segitiga? Kocak. Oke, kita next aja deh ya. Kita room tour guys. Coba gue baca yang ini deh. Ini penasaran gue. Ini adalah model pertama dari sekolah Evil Nun. Wah, ini guys rupanya ada miniaturnya. Jadi developernya ini, Keppel Rians ini, mereka buatnya dengan sangat niat ya, sampai dibikin miniaturnya dulu. Baru mereka eksekusi yang ada warnanya, 3 dimensi. Nah, siapa tahu di sini ada easter egg, rod. Oh, ini pohon, first, ya, fake tree, pohon. Siapa tahu ya, ada rod atau mungkin ada Mr. siapa? Evil Nun handphone.
on guys. Evilan handphone yang jelek nih guys. Nih animasi juga. Wait. Yang gue baca ya. Ini adalah versi Sister Madeline yang di handphone. Yang Evilan yang Broken Mesh yang di PC udah lebih keren ya. Kocak banget dah. Coba siapa lagi ada siapa lagi kita cek ya. Mobile version Sister Philippa, teman-teman. Ini Sister Philippa. Tapi versi mobile, teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat tuh. Mukanya kocak anjir. Tapi mirip sih sama yang di versi. Ini siapa? Ini enggak ada loh, gua enggak pernah lihat yang ini loh. Ini serem banget. Coba gua cek ya, gua baca. Ini siapa? Ini adalah A Witch Nun yang mengerikan. Wah. Coba gue baca. During development, kita bekerja untuk model Sister Madeline yang jelek ini. Oh, ini model Sister Madeline juga, guys. Kok serem banget ya? Gue creepy gini. Anak kecil jangan nonton deh. Ini versi Sister Madeline yang lebih serem lagi, tapi nggak jadi dipakai ya. Kayaknya gitu ya. Oke, next lah. Sister Madeline dengan palunya. Tapi, bukan. Oh, ini Sister Madeline. Final Sister Madeline. Ini adalah Sister Madeline versi final untuk yang di PC, Broken Mesh ya. Nah, tuh. Katanya guys, ada yang mukanya tanpa ekspresi, ada yang mukanya dengan ekspresi. Ini yang tanpa ekspresi. Ini muka data ini serem sih, ini creepy sih lihat boneka-boneka apa? Ini kan kayak ragdoll gitu ya. Nah, yang ini yang dengan ekspresi ingin ya. Oke, next. Terus guys, banyak yang bisa dieksplor di sini teman-teman ya. Oke, siapa lagi? Ada kiri, ada kanan. Gua akan coba kanan. Kir giginya, guys, nggak beraturan, rusak. Ada yang ompong satu. Businya ini nih. Ini serem sih. Ini anak kecil nonton mimpi buruk sih. Gua nggak nyaman sih liatnya. Final animation. Oke, ini adalah pembuatan animasi mukanya, guys. Gua nggak mau lihat lama-lama itu ya. Daripada kalian mimpi buruk yang nonton, teman-teman, gua nggak akan terlalu lama lihat itu dan kita akan menuju live stream of development. Oh, what is this? White coat. Oke, that's it, man. That's it, guys. Itu dia. Rupanya kotak kubus kuning Rubik itu adalah development area. Jadi menceritakan asal-muasal mereka, Kepelrians, berjuang untuk membuat game ini dari scratch, dari garisan ya. Dan ya udah, ending gue udah 15. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di update berikutnya, Evil Nun The Broken Mesh. Thank you. Brando Winda signing out. Bye-bye.